dikenal sebagai kota budaya. Yogyakarta menjadi jantung kebudayaan Jawa. Mengenal kebudayaan Jawa bisa dimulai dengan menyambangi Jogja. Provinsi berjuluk daerah istimewa ini merawat tradisi kerajaan dengan sistem kesultanan. Keraton Yogyakarta menjadi simbol kejayaan Kesultanan Ngayogya Hadiningrat. Istana Raja ini terbuka untuk umum mulai pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat tutup pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di sini, pengunjung bisa melihat bangunan yang megah dengan nuansa Jawa yang kental, aneka benda koleksi raja dan keluarga, hingga kehidupan abdi dalam. Masih dalam tema wisata budaya, jangan lewatkan berkunjung ke Taman Sari. Taman ini merupakan situs bekas taman atau kebun istana yang berlokasi tak jauh dari keraton. Tempat ini dulunya merupakan tempat rekreasi keluarga raja sekaligus menjadi benteng pertahanan. Didominasi oleh warna coklat bata, water castle atau istana air menjadi spot yang ikonik. Seperti namanya, zaman dulu tempat ini menjadi tempat pemandian putri raja dan permaisuri. Taman Sari menjadi lambang kejayaan Kerajaan Mataram. Wisata cagar budaya ini berada satu kompleks dengan bangunan lainnya seperti Kampung Cyber yang dipenuhi oleh mural. Ya, selain budaya, Jogja dikenal sebagai rumahnya para seniman. Seperti tagline dalam wisatanya, Jogja istimewa. Dari Yogyakarta, Nurul Hayati, Serambi, on TV.